Halo sahabat pingpong, jumpa lagi dengan saya Jimny, tentunya di channel Jimny Suka Pingpong. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan review lagi unboxing satu buah karet baru ya teman-teman ya. Kali ini datang dari brand Andro. Nah, Andro lagi ya teman-teman ya. Nah, ini adalah suatu karet yang baru banget, baru menghiasi dunia tenis meja di tanah air ya teman-teman ya. Karet tersebut adalah Andro Bipe. Oke, ya teman-teman, ini adalah karet terbaru yang datang ke Indonesia dari Andro. Nah, teman-teman, untuk Bipe ini sendiri, Bipe ya, ini datang dengan dua varian jenis. Yang pertama adalah Bipe, ya, covernya warna biru seperti ini. Dan yang kedua itu ada yang seri yang Bipe SFX, itu yang covernya warnanya merah ya teman-teman ya. Nah, ini kan biru, satu lagi yang warna merah, saya lagi nggak pegang. Jadi, kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan review unboxing satu yang merek Bipe biru ini. Oke, langsung aja teman-teman, kita buka tanpa berlama-lama lagi. Kita akan langsung buka aja karet ini ya teman-teman ya. Kita buka. Nah ya, kita akan buka karetnya. Ini. Yes. Nah, ini thanks to terima kasih kepada Andro Indonesia ya, yang udah support terus channel Jimny Suka Pingpong. Jadi kita bisa review-review karet. Oke. Nah, ini saya pegang yang maksimum ya teman-teman ya, maksimum ya, ketebalannya maksimum. Ini di sini dijelaskan ya, kekerasannya itu adalah medium, oke. Dan ini made in Germany. Oke, langsung aja kita buka. Tada! Wow, ini dia ya teman-teman ya. Ya, seperti biasa, Andro itu eksklusif ya teman-teman. Jadi setiap karetnya itu dilapisi dengan lapisan kertas seperti ini ya teman-teman ya. Maklum lah, ya, karet premium. Jadi ya, pasti dikemas dengan sangat baik ya, dan berkualitas. Oke, ini saya langsung aja buka ambil karetnya. Ini saya taruh dulu covernya, dan kita akan langsung lihat sama-sama. Wow, luar biasa banget ini ya teman-teman. Top seatnya itu grippy banget ya teman-teman. Nggak tacky, tapi dia grippy ya teman-teman ya. Ada tacky nggak? Nggak ya. Ini karet-karet Andro jenis-jenis Eropa yang grippy ya. Ini enak banget ini kayaknya dipakai buat gesek ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Gimana nih saya kasih lihatnya nih. Ya, seperti ini ya, Andro Bipe ya. Ya di sini ya, kelihatan nggak nih? Andro Bipe, kelihatan lah ya dikit ya. Jadi, Andro Bipe ini dia udah ada dua teknologi yang dibenamkan. Yang pertama adalah tensor ya. Di sini ada keterangannya kecil banget nih, sini tensor ya. Dan yang kedua itu BIOS ya. Jadi, BIOS sama tensor ini sekarang udah dibenamkan di karet ini ya. Jadi tahu sendiri kayak gimana nih karetnya kan, mantep banget pantulannya, pasti top abis. Oke, nah sekarang kalau kita lihat dari permukaannya ini, top seat karetnya ini keset banget ya teman-teman ya. Ini ciri khas karet-karet untuk top spin ya teman-teman. Yang tadi saya baca sekilas keterangannya, penjelasannya di sini dalam bahasa Inggris, ini saya baca ya. Jadi memang karet ini tuh diciptakan untuk akurasi ya. Untuk spinny modern game ya, spinny top modern top seat ya, jadi menghasilkan enable ya, bisa menghasilkan variable top spin ya, pemain yang suka top spin ya. Jadi ini benar-benar recommended banget Bipe. Oke, nah itu dari top seatnya ya, keset ya, enak banget buat gesek. Dan yang kedua ini untuk top seatnya ya, ini ada maksimum ya. Ini termasuk karakter spon yang berpori ya. Sekilas ini mirip ijo ya, mirip banget kayak Rush Hunter series ya untuk sponnya. Tapi ini kayak kelihatannya lebih gimana gitu ya, namanya baru ini mantep banget ya kan. Yang jelas ini menghasilkan putaran yang tinggi nih. Kalau yang saya
lihat sesuai dengan pengalaman-pengalaman saya dalam mencoba testing karet, ini akan menghasilkan putaran yang tinggi banget. Nah, teman-teman, karet ini nanti akan saya coba ya. Saya akan pakai di kayu yang saya sudah siapkan. Lihat teman-teman. Karet kayunya itu kayu ini ya, teman-teman ya. Yinhe Y1. Oke. Ya, teman-teman ya. Nah, oke, saya akan cobain ya. Ini kayu termasuk kayu kencang, kayu ofensif. Jadi kita benar-benar pakai untuk tipe menyerang ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, karet ini itu harganya tidak terlalu mahal ya, teman-teman ya. Untuk karet ukuran Eropa, ini karet sebagus ini tuh nggak nyampe 500 ribu, teman-teman. Oke, jadi ini dijual hanya sekitar 480 ribuan ya, di bawah 500 ribu ya. Jadi teman-teman semua yang udah kesem-sem sama karet-karet Eropa yang harganya masih bisa masuk di akal, nggak kayak merek sebelah ya, aduh udah ampun dah tobat, itu bisa cobain Andro. Oke, ya teman-teman ya, ini karetnya benar-benar oke banget ya, semoga sesuai ekspektasi. Nah, saya akan coba. Dan bagi teman-teman semua yang ingin order karet Andro BP ini ya, teman-teman bisa langsung order aja saya di WhatsApp nomor di bawah ini. Oke, ya teman-teman ya, langsung japri saya. Saya akan langsung jawab dan berikan harga eksklusif untuk teman-teman semua. Oke, ya teman-teman, itu aja unboxing singkat dari saya tentang karet baru newcomers dari Andro Bike. Oke, terima kasih teman-teman semua udah saksikan video saya. Sampai jumpa, tetap semangat, salam suka pingpong, dan Tuhan memberkati. Bye.